Saat proses belajar mengajar di kelas, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Puluhan siswa TKA Bapa Sekaran Batang, Jawa Tengah segera menyelamatkan diri dengan berlindung di bawah meja. Sebagian ada yang menepi ke dinding dengan menutup kepala dengan tangan dan tas masing-masing. Ketika gempa sudah mereda, satu per satu siswa diarahkan untuk segera keluar dari kelas menuju titik kumpul aman di tengah lapangan. Rangkaian simulasi gempa ini dipraktikkan sebagai upaya memberikan pengetahuan kepada siswa PAUD agar bisa menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi terjadi, sehingga korban jiwa maupun luka bisa diminimalisir. Tadi kegiatan simulasi gempa itu edukasi untuk anak-anak usia dini, agar anak-anak usia dini itu siap tanggap akan adanya bencana, sehingga bisa menyelamatkan diri saat terjadi gempa. Anak-anak itu bisa menyelamatkan diri. Usai simulasi penyelamatan diri pada bencana gempa, seluruh siswa juga mengikuti aksi sosial dengan berdonasi berbagai kebutuhan logistik untuk para korban gempa Cianjur, seperti popok bayi, makanan instan, dan bahan makanan pokok serta uang tunai. Mana dari TKA pas sekarang untuk bisa lebaran peralatan disini, dan itu untuk anak-anak yang jelas mereka juga masih membutuhkan. Kita sudah tahap pertama sudah mengirimkan tim simpatan ke sana, sudah membuat linggar, kemudian darurat, dan ini kita insya Allah nanti akan bareng-bareng untuk kirim barang yang dititipkan ke kita ini, dan kita akan bersama nanti Pantura Raya. Di sana nanti Pantura Raya akan berangkat ke sana, lazim juga. Dari aksi simulasi dan galang bantuan untuk korban Cianjur diharapkan mampu membentuk jiwa siswa menjadi peduli sosial. Ari Himawan, Kompas TV, Batang, Jawa Tengah.